Johannes Graf van den Bos lahir di Herwijnen, Lingua Al, tanggal 1 Februari tahun 1780 dan meninggal di Den Haag pada tanggal 28 Januari tahun 1844 pada usianya yang ke-63 tahun. Ia merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43 menggantikan Van der Capellen yang dianggap tidak menguntungkan bagi Hindia Belanda. Van den Bos memerintah pada tahun-tahun 1830 sampai tahun 1834. Pada masa pemerintahannya, ia mengeluarkan kebijakan tanam paksa Kulturstelsel yang sebelumnya hanya menjadi konsep kajian oleh Belanda. Dengan diberlakukannya Kulturstelsel ini membuat kas Belanda kembali penuh setelah sebelumnya terjadi perang di Eropa maupun di wilayah Nusantara, terutama Jawa dan Sumatera. Van den Bos sampai di Jawa pada tahun 1797 sebagai seorang letnan yang kemudian pangkatnya naik menjadi kolonel. Pada tahun 18